Halo, assalamualaikum guysku, selamat datang di game channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Wah, aku malam ini senang banget sih karena ada satu paket yang sangat aku tunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Kemarin di video Kim Channel aku juga sempet upload video unboxing BTS Map of the Soul album ya. Nih, tapi nggak dapet poster. Aku juga pas unboxing itu juga berpikir kok nggak dapet poster ya. Biasanya kalau beli album kan di sini nggak dapet paralon gitu ya untuk naruh poster, ini yang aku nggak dapet. Dan malam ini tanggal berapa ya? Aku lupa tanggal berapa. Baru nyampe. Dan bodohnya aku ngira memang nggak dapet poster karena memang konsepnya mungkin beda BTS itu kan. Karena ini albumnya mahal banget anjir, mahal banget. Beda sama yang di belakang itu beda. Ini levelnya beda. Nggak dapet poster, aku sempet kecewa, tapi aku akhirnya dikirimin posternya dan aku nggak kecewa sama sekali dengan All Shop-nya. Jadi aku nggak bakal nyebut All Shop-nya, tapi terima kasih All Shop, mungkin Anda nonton gitu ya. Dan malam ini aku mau unboxing poster itu. Dan nanti bakal aku pajang di belakang sana gitu ya, di sana ada slot kosong. Oke, sebelum video unboxing-nya aku mulai ya, kalian like dulu video ini dong. Kalian ARMY kan? Kalian ARMY kan? Aku more fan. Udah di like. Oke, terima kasih. Subscribe juga Kim Channel karena subscribe itu gratis. Oke, mari kita unboxing. Oke, ini albumnya udah aku beli ya. Kalian nggak usah lagi nyuruh aku buka ini karena aku udah ada videonya. Silahkan nonton di atas. Aku mau unboxing posternya aja. Dan ini dia posternya. Seneng banget, anjir. Seneng banget. Jadi ini pengirimnya dari All Shop bla 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 untuk Rizky Andika Putra. Jadi ongkir ini ditanggung oleh All Shop-nya. Mungkin All Shop-nya merasa bersalah gitu kan karena kelupaan ngirim ini ke alamat aku waktu aku mesen albumnya. Jadi ongkir ditanggung oleh All Shop. Jadi mari kita buka. Kalau aku pegang sih ininya keras ya. Ininya keras nih. Tuh, keras ya. Mari kita sayat. Jadi misalnya kalau kita beli album, poster itu adalah hal wajib, bener kan? Kita mau ngapain beli album, tapi posternya nggak ada gitu. Justru itu yang kita incer. Apalagi ini official kan? Jadi sepaket sama albumnya. Kemarin dapat albumnya itu lumayan lama juga pengirimannya, soalnya aku agak telat bayar. Tapi masih nyampe juga. Oke ya. Dia pakai kertas apa sih ini? Dia pakai kayak pakai kardus kulkas gitu yang keras gitu. Oh, nggak mau. Nah. Tuh, keras banget anjir. Kenceng banget ininya. Nah. Ini jadi luarnya ya. Tadi itu luarnya, ini dalamnya. Dia kayak pakai kardus gitu. Oke ya, mari kita buka isinya. Ja. Wow. Masih bau Korea ternyata ya, padahal udah berapa lama. Aku kemarin sempat beli album yang versi 2. Yang kayak Angma. Anjir, gak sabar anjir. Mana pisau aku tadi? Oke, mari kita buka ya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu terburu-buru. Aku nggak mau ini nanti rusak nyampe ke posternya. Oh my god. Dan inilah dia. Mari kita lihat bersama-sama. Oh, terbalik. Kebalik. Siapa ini? Red Monster. Siapa lagi? Shit, J-Hope man. Oh, Kim Seok Jin. Duh, nggak kelihatan sih. Oh, di bawah Jungkook ya. Ini di bawah ada Jungkook. Kim Taehyung, anjir. Ada Suga di bawah. Udah. Jadi inilah posternya. Mengasihkan sekali, walaupun kecil segini ya, nggak sebesar yang NCT di belakang tuh gede banget kalau NCT. Oke ya, aku mau tempel ini dulu di dinding. Oke ya, jadi aku mau panjang ini ya. Kalian lihat nggak? Jadi ini posternya. Aku mau panjang di belakang. Aku udah kasih double tape.
Udah deh, udah aku pajang. Oke, jadi cukup sekian ya video unboxingnya ya. Walaupun cuma unboxing poster ya, nggak apa-apa lah ya. Soalnya kalau nggak dibikin konten juga rada-rada sayang. Jadi posternya sudah aku tempel di belakang sana, di sono. Poster BTS Map of the Soul. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, buat kalian yang udah like dan subscribe ya. Sampai ketemu di lain video. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dadah. Dadah.